letelo. Loh, woi, tayo siapa itu? Woi, siapa ini bawa tayo ke sini? Buset, gua enggak sendiri tayonya, guys. Oh my god, kita lepas. Kampret, tayonya ganggu aku ini. Mending aku pergi dulu, aku nyari pelanggan dulu, hei. Buset, tayonya masih ngikutin sepeda OLED, guys. Tayonya jatuh, kita biarin aja nih, guys. Wah, mampus kau tayo, jatuh kau di sana. Ada arena, guys. Kita coba arena nih ya. Kita loncat nih, guys. Apakah bus telolet kita bisa meloncat di ini nih, coy? Kita taruh sini, telolet di sini. Itu tayunya biarin aja, guys. Sana, guys. Kita cuekin aja. Itu tayunya nyungkelin balik ya, guys. Biarkan saja tayu busut. Mana sembarangan, coy? 3. Telolet akan melewati loncatan. Ya. Mengsong, guys. Kampret. Ulang, guys. Sekali lagi. Telolet. Bisa, coy. Bisa. Wah, gak bisa, guys. Telolet gak bisa naik. Coba tayo ya. Tayo. Kamu, aku suruh untuk menaiki itu. Kamu harus bisa menaiki rintangan itu, tayo. Oke? Okay? Oke. Ini sangat mudah sekali bagi tayo. Ya, tayo gak bisa juga. Tayo gak bisa. Aku kira tayonya jago, guys. Tayo, lepas mesin-mesinnya, guys. Kita tinggal aja ke dalam ini. Waduh, gawat. Tayo kudung kelir balik. Wah, ketahuan Tayo bocil kayaknya ini. Dari tadi aku gangguin dia. Dia nggak tahu kalau aku yang main. Mana ini Tayo? Aduh, rusak, coy. Gara-gara ikutin rintangannya ya bocil itu. Aduh, kalau gini kan rusak. Siapa yang mau benerin? Terus Tayo kecilan. Aduh, rusak total. Aduh, ini gimana ini ya? Kacau ini. Gak bisa. Nah, bisa. Nah, gak bisa. Sekarang kita lanjut nih, gangguin Ayah Bocet. Dia lagi mainan di bawah, guys. Di depan, kayaknya. Kita gangguin dia, guys. A few moments later. Ini tayo gue gak bisa gerak nih, guys. Telolet. Kita coba di tangan. Siksa, guys. Kiri, kanan. Belok lagi. Ya, nabrak, coy. Kita mundur lagi. Sampai nabrak, tapi bisa selamat. Kita mundur. Datang tayo lagi, guys. Wah, kampret ini tayo. Duel kayak sama busku. Tayo lagi tadi, guys. Maju kau tayo. Kita tabrak tayonya lagi, guys. Ini tayonya kampret sekali, guys. Buset, nabrak-nabrak aku lagi, guys. Ya, kena nabrak lagi tuh. Ya. Nabrak ini ya yang bocilnya nih, biar dia kesal. Ya. Wah, dia beneran marah itu. Ditabrakin kakinya. Sini kau tayo, kita tabrak. Sini kau waktu tayo. Hampir aja kena, guys. Buset, nyangkut bus telolet itu, guys. Bus telolet melawan bus tayo, guys. Tabrak! Wah, bus teloletku didorong sampai belakang ya sama tayo. Ya udah, biar nggak ketahuan kita tabrakin tayonya aja sampai ke belakang. Ya. Tutut, nice, ke pojokannya, nice. Akhirnya beratnya ya bocil itu udah kalah ya. Mampus kok tayo, kena aja, guys. Ini tayo ku kena. Ada kapal di tayo ku nih, guys. Bus truk onnya ayah bocil udah mau rusak itu kena trouble messing. Aduh. Bisa. Nah, bisa jalan, guys. Jalan. Bisa, ini tayo ku nabak aku terus ya, guys. Kita lihat dulu. Aduh, truk. Tayo ku. Aduh, hampir tabrak. Ya, guys. Ku belakangin, 1, 2, 3, kita berakin tayunya, kita tabrakin, guys. A few moments later. Wah, nyangkut ya, guys. Wah.
Kampret, ini sebenarnya siapa sih yang punya tayo ini? Astaga, tampak-tampak terus semua tayo. Tayo, kamu balapan sama aku? Kita ajak balapan ini gimana nih si tayo guys? Kita ajak adu kencang. Woi, yang punya mobil tayo keluar kau. Gimana kalau kita balapan sekarang? Aduh, aku diajak balapan. Lawan gak ya? Aduh, kalau aku muncul ini tayoku bakalan dihajar habis-habisan. Apa aku terima aja ya tantangannya ya? Coba kalian komen di bawah guys. Kalau ya, bocil datang ini sekarang. Kita lawan atau enggak? Ini yang cupu kampret, soalnya dia nantangin bocil nggak terima. Ini udah panas bocil ini, berani-beraninya lo nantangin aku. Woi, cepat keluar kau tayo, jangan jadi orang cupu. Sini keluar kau pengemudi kayu, sini lawan bus Stella Oletto ini. Ah, nggak terima aku nih, ejek-ejek ini. Langsung aja lo, aku yang punya tayo. Loh, ternyata selama ini kamu pengemudi tayo ini Jen. Iya, kenapa emangnya nggak terima? Berani kamu lawan aku? Sini kau maju Jen, kita adu balap. Ayomu lawan Stella Oletku, siapa yang menang? Oke, siapa takut? Nanti yang menang punya mobil Acir. Kalau aku menang, ku ambil bus tayomu. Kalau kamu menang, ku ambil bus Stella Oletmu. Ini akan menjadi milikku. Ya udah kalau begitu weh. Ini kita latihan dulu Cil. Kita zigzag nih, kanan kiri, siapa yang saya duluan ya. Tapi ini belum dihitung ini. Nanti kita hitung ya. Latihan 1 2 3. Zigzag sini, diam dulu. Lihat aku Cil. Lihat aku, nah seperti ini Cil. Aduh. Zigzag seperti ini Cil. Oke, takut, ayo. Nah seperti ini Cil, zigzag seperti itu. Gimana, ayo Cil, sini Cil, kita latihan dulu. Sini takut, mustahil Cil. 1 2 3 Bisa nyangkut guys, nyangkut guys. A few moments later. Kita mulai dari ronde pertama Cil. Ini match pertama. Arena zigzag. Match kedua adu balap. Jadi kita harus melewati ini guys. Berapa namanya? Satu kali putaran. Ke sana, ke sini, set, finish di sini. Siapa kayak menang? Oke. Siapa takut? 1 2 3 Mulai. Ya, bocil lah gua guys. Iya, kita malaman ke sini guys ya. Ayo. Bukan dong jalannya. Masuk ke sana. Kayak angka 8. Nah, bocil bodoh dia guys. Aku bentar lagi finish. Iya, aku finish guys. Bocil malah diadu punya aku. Belok, Cil, belok. Ah, kamu menang ini kalau belok. Iya, menang. Ya udah, kita adu cepat sekarang. Kita adu cepat di luar Cil, di jalanan supaya lebih kencang. Ya udah, sama takut, itu mah taman bermain tayo. Iya. Arena kedua adalah di kolam ini Cil. Ya, yang finish dapat dua jatuh ke sana guys. Yang menang. Let's go. Kalau ini kamu menang, kita seri dan kita adu balap di arena yang sempit Cil. Oke. 3 2 1 Ini baru ronde 2. Berarti kita masuk ke ronde 3 sekarang. Arena penentuannya ini Cil. Dari sini jalan finishnya sampai jatuh di sana guys, di motor itu guys. Oke. Luruskan bosmu. Lihat dong, pepetin dong. Udah. Udah siap? Bersedia. Siap. Mulai. Iya. Bosku nyangkut guys, bentar dulu ini macam guys, bentar. Lanjut kita jalan coy. Aku menang. Yeay, bus ini untuk aku. Tidak.
gak boleh biarin ini. Aku akan melawan bocil, nanti tunggu saja. Aku akan membawa bus yang lebih besar daripada itu, Jen. Iya, aku punya dua bus. Yuk. Kita panjang dulu ini, di depan sini, biar dia iri. Awas saja kau nanti, Jen, lihat saja. Aku akan balas kekalahanku kali ini. Aku menang. Terima kasih sultanku, Kapus Diamond banyak kali pengikutnya, subscribernya.